Pemerintah daerah Waropen gagal membangun asrama putra di Padang Bulan. Mahasiswa bertemu tokoh masyarakat Waropen, Yonas Nusi, dan menyampaikan kronologis saat ini mahasiswa perempuan dan laki-laki terpaksa tinggal di asrama putri Perumnas Waena. Inisiatif yang baik untuk kumpul kita. Yang terpenting ini setelah pertemuan ini minimal ada solusi yang bisa kita kerjakan. Asrama Putra Waropen yang sudah terbengkalai beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Waropen belum membangun asrama putra di Padang Bulan. Mahasiswa bertemu dan melakukan pertemuan bersama tokoh senior di asrama putri Waropen, serta mahasiswa berharap bagaimana mahasiswa mendapat kepastian kapan Pemda akan membangun asrama putra. Yonas Nusi, tokoh adat masyarakat Waropen, mendengarkan kendala yang dialami mahasiswa Waropen. Apa yang menjadi kendala selama ini sehingga asrama ini memang melalui Bupati Kabupaten Waropen dan Wakil Bupati ini sudah anggarkan. Tetapi kenapa menjadi tertunda sampai saat ini? Yang ditugaskan ini kan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waropen. Dan kita coba mendengarkan aspirasi ini dari anak-anak dari awal diperintahkan keluar dari asrama, mereka coba ceritakan apa adanya, sehingga hal ini menjadi catatan penting untuk kita lakukan koordinasi kembali kepada pemerintah daerah, dalam ini dinas yang bersangkutan yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan komunikasi. Tidak lagi hal ini dipolitisir oleh siapa saja, anak Waropen di mana saja, untuk mempolitisir bahwa hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, tetapi ini sudah menjadi bagian tugas dari pemerintah daerah, sudah ada begitu. Sehingga apa yang dikomunikasikan ini kita perlu luruskan, kita perlu memberikan respon, lalu kita cari solusinya seperti apa untuk segera dibangun. Pertama, kita membentuk tim kecil untuk melakukan koordinasi ke berbagai pihak, dalam hal ini dinas yang bersangkutan. Kita akan cek apakah dana yang dianggarkan 6 miliar ini masih ada utuh atau sudah dipakai dan bagaimana, dan ini kita memberikan minta jawaban yang pasti. Kami bertugas tidak punya kepentingan apa-apa, anak-anak kita ini harus selamatkan. Itu saja menjadi dasar pertemuan kita hari ini. Semoga kita sebagai orang tua Waropen yang ada di perantauan ini tidak melihat anak-anak ini tinggal saja begitu dan tidak ada perhatian. Mereka adalah pewaris negeri Seribu Bakau yang nantinya membangun negerinya sendiri. Jadi ini yang kami mendapatkan perhatian, turut prihatin. Makanya kami mengundang ada senior-senior, ada juga turut hadir lewat Imawar ini. Organisasi ini mencoba untuk mengakomodir kita semua. Saya berharap seluruh keluarga, orang tua yang ada di perantauan, mari kita samakan persepsi, kita membantu pemerintah daerah untuk melihat hal ini sebagai bagian kita yang harus kita selesaikan. Dari pertemuan tersebut, mahasiswa sudah membentuk tim 9. Dan akan memperjuangkan pembangunan asrama, dan mereka berharap pemerintah daerah Waropen mencari solusi bagaimana mahasiswa mendapat tempat tinggal yang layak untuk berkuliah dengan aman. Imawar sendiri ini merupakan bagian terpenting daripada pemuda Saireri, sehingga kehadiran kami di sini untuk memberikan support dalam bentuk moral. Kita akan memberikan pressure dalam bentuk tim. Tadi kita sudah bentuk tim 9 yang diketuai oleh Kakak Yonas Nusi sendiri. Tim ini akan bekerja untuk dalam waktu yang singkat ya Kakak. Ya, siap. Untuk memberikan ataupun melakukan koordinasi, komunikasi dalam bentuk lisan, tertulis, dengan Pemda dan seterusnya, kemudian yang punya hak layak, kontraktor dan seterusnya. Sama. Jadi teman-teman di asrama putra yang bermasalah, asrama mereka dibongkar atas instruksi dari Pemda, sehingga saudara-saudara di asrama putri membuka ruang untuk bagaimana mereka tinggal bersama-sama untuk sementara waktu. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian dari Pemda bahwa ada semacam apa ya, wisma atau tempat tinggal untuk teman-teman dari asrama putra. Sejak Oktober 2018, pemuda Saireri berharap, dalam hal ini juga tim 9 ini berharap Pemda serusi bagian ini. Dari Perumnas Waena, tim liputan 69news papua.com.